peanut butter pakai cheese cream. Wah, pasti enak banget. Yaudah yuk, langsung aja nih bahannya. Ada cheese cream, ada whipped cream yang udah dikocok sampai ngembang, terus ada gula halus, peanut butter atau selai kacang, ada kacang yang udah dihancurin, ada coklat stick. Langsung aja kita mau bikin si apanya dulu enak ya. Oh, kita bikin si cheesecake-nya dulu deh. Oke, pertama kita siapkan bowl kosong. Lalu kita masukkan si cheese cream. Boom, 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 boom. Seperti yang gua ajarkan, kalau kalian pakai cheese cream, kita harus keluarin dulu si udaranya. Nah, ini kita tekan-tekan, kita padetin, keluarin semua udaranya. Terus udah begini, kita langsung kasih peanut butter. Ini tuh bikin gurih, bikin enak, pokoknya bikin the best lah rasanya nanti. Kita masukin semuanya, nggak usah tanggung-tanggung. Kalau mau ngasih tuh yang banyak, sing akeh, tau nggak? Biar enak. Terus kita aduk lagi. Kita aduk sampai tercampur semuanya. Nih, kayak gini ya, warnanya udah merata. Sekarang kita mau masukin gula. Kita masukin gula. Terus masukin vanilla extract. Harus kita scrape. Ini duit. Kita aduk lagi. Kalau udah kecampur gini, nanti kita mau masukin whipping cream. Masukin whipping cream. Plok. Nah, ini kita lipat. Nah. Oke, nih lihat deh, lihat deh, lihat deh. Udah tercampur dan ini enak banget. Gurih, cheesy, manis. Oke, kita sisihkan. Sekarang gue mau bikin crumble. I love crumble. Kita gunakan kulit pie yang udah hancur ini. Kita bikin. Ini perlu kita becek-becek aja kayak gini. Tekan. Yang hancur kita ancurin biar sekalian. Oke, udah. Gampang kan buatnya? Crumble udah, terus juga cheesecake-nya udah, garnisnya juga udah siap. Sekarang waktunya apa? Plating. Kita siapin dulu gelas shooter-nya nih kayak gini. Ini namanya gelas shooter yang buat sekali one shot. Deng. Itu namanya shooter. Kita tinggal susun. Crumble-nya. Oke. Non masih punya pie lagi. Sampai habis. Jangan ada tersisa. Terus bawahnya kita mau kasih kacang juga. Biar pas dimakan tuh kriuk, kriuk, kriuk. Enak gitu loh. Kasih kacang. Pakai piping bag biar ini rapi. Masukin. Nah, oke. Kita putar. Dang. Kita potong ujungnya. Tinggal kita pipe. Thank you.
Oke, okay. Gue seperti biasa mau gue kasih whipping cream. Kita kasih kacang lagi di atasnya. Cep. Bagus. Kita kasih chocolate stick. Nih, dan gue sekarang mau hias semuanya. Di depan gue ini udah ada peanut butter cheesecake, terus tadi kita udah masak mini pie, sama satu lagi udah bikin puding coklat. Gimana kalau sekarang kita cobain semuanya? Ready? Kita ambil. Wah, ini udah aku sediain di sini. Nah, ini pie dan ini puding coklat. Kita susun deh ya, karena nanti temen gue bakal kesini nih. Susun. Wah, meriah ya. Wah, cuman sebelum kita sajin untuk orang, kita harus cobain. Gua mau cobain dari puding. Ini kali ya. Pudingnya. Lihat. Ini puding terenak yang pernah gue bikin. Lembut, coklatnya kerasa banget. Terus si crumble-nya itu enak banget. Jadi pas makan tuh nggak cuma kenyal-kenyal doang, tapi ada kriuk-kriuknya. Whipped cream di atasnya juga kayak bikin makin gurih. Temen gue pasti dijamin suka. Maaf, gue makan satu. Sekarang gue mau nyobain pie buah lah, of course. Ini gue tunggu-tunggu dari tadi. Yang vanilla lah ya. Nyam. Ini enak banget. Custardnya itu creamy, lembut. Pas dimakan sama kulit pie-nya tuh renyah. Buahnya enak. Ini gue mau simpen lagi nanti buat gue cobain lagi.